Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nawawi Pongolango menegaskan penyitaan telepon genggam milik Sekjen PDIP Hasto Kristianto merupakan bagian dari pencarian Harun Masiku. KPK mengklaim penyitaan sudah sesuai dengan ketentuan undang-undang. Lanjut langkah-langkah yang dilakukan oleh teman-teman penyidik mungkin bagian daripada perintah pimpinan bahwa memang upaya terus pencarian Harun Masiku itu terus harus dilakukan. Kemarin saya sendiri ada giat di Surabaya sehingga baru tadi pagi saya minta Pak Deputi Penindakan untuk memberi penjelasan kepada kami apa yang berlangsung yang seperti diberitakan yang kemarin. Itu aja barangkali. Silakan ada ruang-ruangnya, ada dewas, ada forum pra-peradilan untuk kegiatan. Pak, kemarin ada